warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Trisno Mekanik. Di sini saya akan berbagi pengalaman cara pemasangan selang bensin masuk ke karburator dan arus dari karburator masuk ke tangki. Caranya dari selang bensin dari tangki masuk ke saringan bensin, dari saringan bensin masuk ke otak atau pompa bensin, dari pompa bensin masuk ke karburator, dari karburator kembali lagi masuk ke tangki, guys. Oke, siap, kita pemasangan, guys. Habis dikuras, guys, tangki bensinnya, guys. Dikuras pakai sabun ya. Kemudian udah dikuras pakai sabun, dikuras lagi pakai BBM-nya. Nah, dikuras, kita akan mengetahui arus balik dan arus masuknya bagian selang ke saringan, kemudian masuk ke pompa bensin, udah ke pompa bensin masuk ke karburatornya, guys. Awas salah pemasangan, guys. Cara mengetahui arus dari tangki ke karburator, jadi arus di semprot dulu, guys. Nah, nanti harusnya pertalitnya keluar dari sini nih, antara dua ini, mana yang bagian ke karburator, mana yang arus baliknya, guys. Oh, Din, buka. Hey, udah buka. Kalau nggak dihilang, buka bang. Oh, naik. Nah, berarti ini arus dari masuk ke karburator, guys. Berarti ini arus buangnya, guys. Oke. Okay. Kita coba lagi satu kali lagi. Oke. Ini arus masuk dari tangki masuk ke saringan bensin ya, yang keluar. Kemudian dari saringan bensin masuk ke otak atau pompa bensin ya, dari pompa bensin masuk ke karburator, guys. Yang satu laginya dari karburator kembali arus buangnya masuk ke tangki, guys. Gitu, guys. Awas salah pemasangan ya. Ini nantinya kalau salah pemasangan bensin harus full aja nih. Nanti karburatornya error, guys. Cudin tengah gulung sana. Ini ilmu nih sangat bermanfaat, guys. Mobil Suzuki Putra, guys. Ini keselang kecil ya, harus baliknya. Ini yang satu lagi masuk ke ini saringan bensin yang panjang. Kita pasang tekinya, guys. Ya lo, guys, ini arus dari tangki nih yang panjang ini masuk ke saringan bensin tadi, yang pendek ini arus balik dari karburator. Kadang tungguan. Tik sini, guys. Tungguan teh. Tungguan teh. Dari sini ini yang panjang tadi ke sini ya. Ya, gitu cara pemasangannya, guys. Dari saringan bensin masuk ke fuel pump atau rotak nih, dari rotak masuk ke karburator. Nah, dari karburator kembali lagi ke tangki ini, kembali lagi ke selang ini, guys. Dari selang ini kembali lagi ke yang tadi. Sekian dari saya, Trisno Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ngeceknya kayak gini, guys. Ini lubangnya besar nih, yang bawah nih lubangnya, yang atas kecil. Berarti yang kecil harus baliknya, guys. Ini yang lubangnya besar dari tangki, guys. Nah, kita kontakkan dulu ya. Kalau di kontak keluar bensin, ini masuknya ke lubang yang besar, guys. Kita coba dulu, guys. Kita kontakkan dulu.
Berarti ini guys, yang keluar bensin guys, kontak dulu. Ini yang keluar bensin guys, berarti masuk ke lubang besar guys. Oke. Nah, masuk ke lubang besar. Ini yang kecilnya harus balik masuk ke tangki guys. Gini guys, cara pemasangannya guys.